Saya rasa pembawa bendera pasukan Singapura dan pembawa bendera Timor Leste serta pembawa bendera Fair Play FIFA akan mula bergerak masuk ke dalam padang. Berarti ini satu pertanda baik untuk perlawanan akan dimulakan sebentar lagi. Ladies and gentlemen, please welcome Singapore and Timor Leste. Baru saja diumumkan untuk pasukan Singapura dan Timor Leste masuk ke dalam gelanggang. Thank you.
lagu kebangsaan Republik Singapura dan juga Timor Leste baru saja dikumandangkan. Sementara itu inilah pengadil perlawanan yang akan ditugaskan pada malam ini, Dmitry Mehensev dari Kazakhstan, sementara pembantu pengadil satu Chichuin Tenet dari Thailand dan pembantu pengadil dua Muhammad Ali dari Pakistan. Pegawai keempat Monggo Chai Peshri dari Thailand. Kita melihat kedua pasukan merakamkan kenangan untuk bergambar ramai dan setelah itu mereka pastinya akan mengambil tempat yang seolah-olah tidak sabar lagi dan rasa teruja untuk memulakan aksi pertarungan mereka bagi menempah tiket ke pertarungan akhir. Dan undian baru selesai diadakan. Sekali lagi merakamkan gambar kenangan pengadil perlawanan dan pembantu pengadil satu dan pembantu pengadil dua serta pegawai keempat akan mengambil tempat dan mula menjalankan tugas mereka di perlawanan separuh akhir kedua ini antara pasukan Singapura dan pasukan Timor Leste. Perlawanan hanya menantikan kedua pasukan untuk mengambil tempat masing-masing. Dan membuat pakatan semangat bagi pasukan masing-masing. Singapura berjersey serba merah, Timor Leste jersey serba putih. Pemain Singapura diberikan tepukan gemuruh oleh penonton-penonton. Pasukan Timor Leste pula juga diberikan tepukan gemuruh. Rasanya sepak bola untuk pasukan Singapura. Sepak bola untuk Singapura. Itu dia whistle ditiupkan bagi memulakan aksi untuk Singapura. Lepas lontaran untuk pasukan Timor Leste. Baik, Singapura mengatur gerakan. Peluang untuk Singapura. Bagaimana kali ini Singapura? Cuba melakukan umpanan dapat dihadang oleh pemain pertahanan Timor Leste. Begitu agresif pemain-pemain Singapura. Lontaran untuk Singapura akan dilakukan oleh Syarul Sazali. Baru melakukan lontaran. Dua pemain cuba mengawal gerakan Syarul. Itu dia pergelutan masih dalam permainan. Ketangkasan pemain Singapura. Akhirnya bola keluar untuk lontar ke dalam untuk Timor Leste. Baru melakukan lontaran. Sekali lagi lontar ke dalam. Kali ini untuk Singapura. Di tempat yang sama. Siapa akan diberikan melakukan lontaran ini? Sekali lagi Syarul Sazali, lontaran jauh yang akan dilakukan. Ini memberikan advantage kepada Singapura. Namun begitu, 9 pemain berada di petak di bagi Timor Leste.
Farah melakukan lontaran dan dikawal oleh pemain Timor Leste, melakukan umpanan tapi dihadang oleh pemain Singapura. Lalu ke belakang peluang Singapura. Farah melakukan hantaran terlalu liar. Percubaan sebenarnya. Inilah penjaga gawang pasukan Timor Leste, Fagio Augusto da Silva Pereira. Sepakan gol untuk Timor Leste. Alhamdulillah, hujan sudah pun berhenti. Sepakan baru dilakukan. Satu sepakan untuk masuk ke dalam kawasan Singapura. Terlalu kuat. Pemain-pemain perlu berhati-hati kerana masih ada sedikit air bertekung. Jadi ini pastinya akan mengubah sedikit rentak dalam skill pemain, permainan pemain-pemain. Timor Leste mencari ruang. Baik umpanannya. Lurukan bola baik pasukan Singapura. Timor Leste hantar lintang, tidak ada pemain Timor Leste yang melakukan penyudah di sana. Dan seperti yang saya katakan, pemain perlu berhati-hati kerana tidak sepenuhnya bola berjalan di atas rumput. Lontaran ke dalam untuk Timor Leste akan dilakukan, baru saja dilakukan. Dan dakapan cemas penjaga gawang Singapura. Sepakan penjaga gawang pasukan Singapura, seperti yang saya katakan, terjatuh. Perlu lebih berhati-hati. Zarfan Nur Haizat. Dan Singapura mencari ruang untuk mengatur umpanan. Dihadang sepakan sudut, kata pembantu pengadil. Di sebelah kiri gawang pasukan Timor Leste, sudut pertama untuk Singapura. Memang agak sukar di minit-minit awal ini. Sudah 4 minit perlawanan beraksi di separuh masa pertama ini. Belum kelihatan rentak permainan sebenarnya bagi kedua-dua pasukan. Sepakan sudut akan dilakukan oleh Syarul Sazali, memberikan isyarat. Sepakan ini cukup baik. Dihadang. Satu lagi. Oh, jatuh pula pemain Singapura. Masih beraksi. Berikan umpanan plus Singapura masih dapat ditanduk oleh pemain pertahanan Timor Leste. Baik. Kawal oleh pemain Singapura. Pemain-pemain lebih berhati-hati kerana ini keadaan padang yang masih licin. Jadi pastinya pemain-pemain pertahanan tidak boleh mengantar bola ke bawah kerana itu adalah satu pertarungan untuk pasukan masing-masing. Dan silap-silap membawa langkah pastinya akan membawa padah bagi pasukan sendiri. Timor Leste masih di tempat sendiri. Terus saja mencari Julio di Dos Reis. Umpanan yang diberikan Osvaldo Lucas Baptista. Memang agak sukar rentak permainan sepenuhnya. Saya kira dalam sedikit masa lagi barulah keadaan padang akan pulih dan rempatan pemain pertahanan Singapura memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Singapura. Baru melakukan lontaran, bola keluar lontaran sekali lagi untuk Singapura. Lontaran untuk Singapura. Sudah 6 minit separuh masa pertama. Singapura mencari ruang, dapat melepaskan diri, dipintas dan cuba mencabar, terpaksa melakukan clearance pemain pertahanan Timor Leste. Lontaran ke dalam untuk Singapura.
Sekali lagi ditugaskan Syafur Sazali. Hantaran jauh. Clearance pemain pertahanan. Mengatur gerakan pula kali ini Timor Leste. Mencari ruang Timor Leste. Merongkan bola peluang untuk Timor Leste. Bahaya bagi Timor Leste. Tolakan keluar oleh pemain pertahanan Singapura. Nasib baik. Masih dapat dilakukan clearance. Anik Iskandar yang melakukan clearance. Memberikan sepakan sudut untuk pasukan Timor Leste. Akan dilakukan oleh Mozenho Barito Dalima. Dalima yang akan ditugaskan melakukan sepakan ini. Hadir perlawanan memberikan teguran kepada pemain Timor Leste yang terus melakukan hadangan kepada pemain pertahanan Singapura. Sepakan baru dilakukan. Leret saja, mudah clearance dilakukan oleh pemain pertahanan Singapura. Dan bagaimana kali ini Timor Leste pula mengatur gerakan, mencari ruang, masih bergerak, belum mampu memberikan umpanan. Dan kali ini tolak ke bawah. Timor Leste, umpanan jauh yang diberikan, peluang untuk Timor Leste. Cuba dikawal ketat oleh pemain pertahanan Singapura, satu percobaan. Lantun keluar memberikan sepakan sudut untuk Timor Leste di sebelah kanan gawang pasukan Singapura. Hendrik Wilson de Cruz, jersey 10. Wilson yang melakukan cobaan tadi. Sepakan sudut akan dilakukan. Sepakan sudut untuk Timor Leste. Kita akan perhatikan mampukah melakukan penyudahan satu sepakan yang cukup baik. Dan masih dalam pergelutan tandukan. Satu rembatan liar yang dilakukan oleh pemain Timor Leste. Terbabas di atas palang. Ini dia pemain Timor Leste, Golvanio Angelo da Costa. Sepakan gol untuk Singapura. Zarfan Rohazat berbadan tinggi memberikan kelebihan bagi bola atas. Sekali lagi terjatuh. Sepakan juga tidak mendapati sasaran. Namun kembali kepada penjaga gawang Singapura. Singapura mengatur gerakan. Kurang baik kawalan yang dilakukan oleh Rosaidi Salimi. Dan kepada penjaga gawang, cukup mendebarkan kerana keadaan padang yang sedikit licin. Namun dapat dikawal dengan baik oleh penjaga gawang Singapura, Zahrafan Rohazat. Sepakan kali ini cukup baik. Ke belakang, peluang untuk Singapura mengatur gerakan kali ini dari sebelah kanan. Cuba dicabar. Mampukah melepaskan diri? Itulah keadaan padang di sebelah sana. Sedikit agak mencabar. Masih dikawal oleh pemain Singapura. Melorongkan bola dan baik. Satu peluang yang baik Singapura. Dan akhirnya masih dikawal. Satu percobaan leret tidak mendapati sasaran. Ini dia pemain yang membuat percobaan, Joshua Bernard Pereira. Timor Leste mencari ruang. Gerakan Wilson. Wilson bergerak solo. Masih Wilson. Kali ini Wilson dijatuhkan. Pengalih perlawanan memberikan teguran kepada pemain Singapura. Rusaidi Salimi dipersalahkan dan diberikan teguran. Menjatuhkan Wilson. Hendrik Wilson di Cruz. Baru saja melakukan sepakan pendek Osvaldo Lucas. Kemana peluang Timor Leste kali ini? Dalam kawasan yang cukup baik. Tidak dibantu akhirnya. Dihadang. Dan masih baik gerakan yang dilakukan. Gerakan yang lincah dilakukan oleh pemain
Timor Leste. Sekali lagi Timor Leste mengatur gerakan Montreal. Montreal tolak ke bawah. Timor Leste mencari ruang umpanan yang cukup baik untuk mengatur gerakan dan memberikan umpanan kepada Dos Reis Mendonca. Kali ini peluang untuk Timor Leste mencari ruang dan clearance dilakukan oleh pemain pertahanan Singapura, dikawal oleh pemain pertahanan Timor Leste George Sabas Victor, ketua pasukan. Sekali lagi cuba mencari ruang untuk mengatur gerakan Timor Leste. Baik, 1-2 yang dilakukan Timor Leste terus dibantu kali ini dan hadangan yang cukup baik. Pemain Singapura mencari ruang pula mengatur gerakan, melakukan counter attack untuk Singapura. Terus melurunkan bola dan baik kali ini peluang untuk Singapura. Terus mencari ruang, hantar lintang terus kepada penjaga gawang dan dapat kemas. Gerakan-gerakan baik. Main Singapura ini dia. Kembali mengatur gerakan Sabas Victor dan dirampas oleh pemain Singapura. Masih dalam kawasan sendiri. Masih dapat dikawal. Kali ini dapat menenangkan keadaan Timor Leste dalam kawasan sendiri. Masih berligar. Kerana keadaan padang yang sedikit licin, pastinya akan mengubah rentak dan skill permainan bagi kedua-dua pasukan ini. Timor Leste pula mencari ruang. Mampukah Timor Leste melakukan sesuatu ataupun cabaran kepada pemain Singapura ini? Terus saja mencari ruang Julia Dos Reis. Masih Julia dan cukup bijak pemain ini melorongkan ke tengah. Dipintas oleh pemain pertahanan Singapura. 1-2 tapi tidak mendapat sasaran. Pemain pertahanan pula melorongkan bola. Terus saja mencari Henrik Wilson. Wilson bersendirian. Dan akhirnya masih kembali kepada Wilson. Peluang Wilson melakukan percobaan dapat dihadang oleh pemain Singapura. Memberikan lontaran ke dalam. Jacob Mehler yang melakukan hadangan tadi. Percobaan yang dilakukan oleh Henrik Olsen di Cruz. Lontaran ke dalam untuk Timor Leste akan dilakukan oleh Julio Dos Reis. Baru melakukan lontaran. Kembali Julio. Cuba melakukan sesuatu tapi dihadang oleh pemain pertahanan Singapura. Memberikan lontaran ke dalam untuk Timor Leste. Baik, mampu melepaskan diri. Sidekick dakapan kemas penjaga gawang Singapura. Zahfan dapat menduga dan melakukan dakapan yang begitu baik. Singapura. Raj Prakash. Dan umpanan yang diberikan oleh Hamid Said tadi tidak menepati sasaran. Akhirnya bola keluar, lontaran ke dalam untuk Timor Leste. Sudah pun 15 minit separuh masa pertama. Dudukan masih 0-0. Lontaran baru dilakukan oleh Wilson dan dapat kepada pemain Singapura. Tenang saja tapi terkena rakan sendiri. Akhirnya lontaran ke dalam untuk Timor Leste. Bahaya bagi pasukan Singapura. Satu hantaran lintang tidak dibantu dan ke mana peluang untuk Timor Leste. Dan kali ini masih mampu hadangan yang cukup baik penjaga pemain pertahanan Singapura. Masih Timor Leste melakukan serangan bertali arus. Kali ini dipintas oleh pemain pertahanan Singapura untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Timor Leste. Lontaran untuk Timor Leste akan dilakukan oleh Mozenho Barito di Delima. Singapura memberikan umpanan tapi tidak mendapati sasaran.
Bola keluar lontaran ke dalam untuk pasukan Timor Leste. Lontaran untuk Timor Leste. Tanduk oleh pemain Singapura. Dan akhirnya ditolak keluar. Berikan lontaran ke dalam untuk Singapura. Lontaran akan dilakukan. Syarul Sazali. Syarul Sazali tolak lontaran ke bawah saja. Cari ruang umpanan yang cukup baik. Main pertahanan yang cukup lincah kali ini pemain Timor Leste. Umpanan yang diberikan oleh Henrik Olsen. Ketengah pemain lincah terus saja gerakan yang dilakukan. Dan masih Timor Leste mencari ruang. Larian yang cukup baik memberikan umpanan satu chips untuk Timor Leste. Dan satu umpanan yang cukup baik. Peluang dakapan kemas penjaga gawang Singapura, Zarfan Rohaizat. Keadaan badan yang agak tinggi pastinya akan memberikan kelebihan kepada Singapura. Dan dapat melepaskan diri, bahaya untuk Singapura. Dan antara lintang, dakapan cukup baik. Baik, Zarfan Rohaizat masih mampu memapan bola percobaan yang dilakukan oleh pemain Timor Leste. Ya, membuat percobaan. Ini dia gerak perlahan yang dapat kita lihat. Umpanan yang diberikan Mozeno Barito. Akhirnya coba dirembat kencang oleh Silvero Deresirco. Lontaran ke dalam untuk Singapura. Raj Prakash mencari Hamid Said. Dan masih gerakan lincah Rosaidi. Dapat dipintas oleh pemain pertahanan. Saya tidak melihat ketangkasan pemain-pemain Singapura pada setakat ini. Rasanya tercabar dengan kelincahan pemain Timor Leste. Baik dipintas oleh pemain Singapura. Dan kali ini hadangan yang cukup baik masih mampu melepaskan diri. Dan akhirnya bola keluar, hadangan yang dilakukan oleh Ehsan Fandi Ahmad. Main tengah yang diharap-harapkan untuk melakukan sesuatu. Lontaran baru dilakukan, dipintas. Masih dalam permainan, diteruskan saja. Singapura mencari ruang, mengatur gerakan kali ini. Cuba dibantu, ditolak keluar. Maksudnya untuk lontaran ke dalam. Tapi sebenarnya mereka tidak menyadari, dia tidak menyadari bahawa kedua pemain sudah pun bangkit. Lontaran ke dalam untuk Timor Leste akan dilakukan oleh Dos Reis. Parsia melakukan lontaran. Dan terus saja dikawal dengan baik oleh Walter Gama. Dan terlepas kali ini Singapura mendadak. Dan umpanan cukup baik pula untuk Singapura. Mengatur gerakan sesuatu. Dan umpanan ditang. Sayang kurang baik kawalan ini tidak menjadi. Terlepas peluang Singapura. Satu posisi yang cukup baik untuk melakukan sesuatu. Singapura mengawal. Mencari ruang. Kembali kepada Nazim Harman, memberikan umpanan dan terus saja kepada Raj Prakash. Orang baik. Dan kali ini Timor Leste pula mencari ruang. Dikawal oleh pemain-pemain Timor Leste. Tidak memberikan laluan mudah untuk Singapura yang dari pasukan ini dia gerak perlahan. Satu umpanan yang cukup baik. Petar tadi cuma kawalan yang tidak menjadi. Umpanan Timor Leste dapat ditanduk. Dan baik kembali kepada pemain Singapura mencari ruang. Singapura mengatur gerakan kali ini. Apa yang akan dilakukan umpanan? Dan satu peluang cukup baik masih pergelutan. Singapura terjatuh. Dua pemain dapat dikawal oleh pemain pertahanan Timor Leste. Katur gerakan kembali ini, umpanan jauh. Kali ini peluang untuk Timor Leste. Mampukah melakukan sesuatu? Rembatan yang dilakukan oleh pemain pertahanan Singapura
Anik Iskandar menyelamatkan keadaan, memberikan loter ke dalam untuk Timor Leste. Pastinya akan dilakukan oleh Julio Dos Reis Mendonca. Dos Reis yang akan melakukan lontaran ini. Tenang saja. Oh, tidak hasil dami, tidak berhasil dami yang dilakukan untuk melakukan umpanan terlalu kuat. Ini dia penjaga gawang Singapura yang berbadan tinggi, Zarfan Rohaizat, sudah beberapa kali terjatuh melakukan sepakan. Kita mengharapkan beliau akan lebih berhati-hati akan melakukan sepakan untuk Singapura, penjaga gawang Singapura. Baik sepakannya. Ke belakang dipersalahkan pemain Singapura. Julio yang akan melakukan sepakan ini. Sepakan akan dilakukan oleh Julio. Montreal akan melakukan sebenarnya. Baru melakukan sepakan. Akhirnya bola keluar. Lontar ke dalam untuk Singapura. Akan dilakukan oleh Raj Prakash. Raj baru melakukan kawal oleh pemain Singapura, mencari ruang untuk melepaskan diri kali ini. Dan sekali lagi gerakan yang cukup baik. Itulah pergelutan gerakan lincah Hamiside. Akhirnya bola keluar, lontaran ke dalam untuk Singapura. Sudah pun 24 minit separuh masa pertama ini. Inilah penonton-penonton yang memberikan sokongan untuk pasukan Singapura. Lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Raj Prakash. Raj. Tidak menjadi umpanan Raj Prakash. Kali ini dipersalahkan pula pemain Timor Leste, Silvero Derusio. Sepakan percuma untuk Singapura. Akan dilakukan oleh Rosaidi Salimi. Rosaidi mengarahkan rakan-rakannya untuk mencari posisi masing-masing. Sementara pastinya akan memberikan umpanan yang terbaik, sesuatu yang dinantikan oleh pemain Singapura. Umpanan yang cukup baik Singapura. Tandukan tidak kesampaian. Sudah beberapa kali peluang Singapura tidak mendapati sasaran. Salah seorang pemain Timor Leste mendapat kecederaan. Nelson Samento Vegas saya kira. Nelson Samento Vegas yang mendapat kecederaan. Penonton-penonton yang memberikan sokongan bagi perlawanan pada malam ini. Sepakan gol untuk pasukan Timor Leste akan dilakukan oleh penjaga gawang pasukan Timor Leste, Figio Agosto da Silva Pereira. Baik sepakannya. Masih dapat ditanduk oleh Joshua Bennett tadi. Singapura cari ruang. Timor Leste mengawal. Terus saja gerakan lincah Hendrik Wilson. Hantar lintang. Mencari ruang. Timor Leste mengatur gerakan. Cukup berhati-hati pemain-pemain Timor Leste ini. Umpanan dapat dihadang oleh pemain pertahanan.
dan dikawal oleh pemain Singapura. Paksa melakukan clearance dalam keadaan yang cukup membahayakan untuk Singapura. Inilah penyokong-penyokong. Dan kita lihat gerakan-gerakan yang cukup membahayakan. Umpanan kali ini mendadak cukup baik. Dijatuhkan tidak, kata pengadil. Teruskan saja permainan. Gerakan lincah dilakukan oleh Wilson. Memberikan umpanan hantaran lintang. Mengubah arah. Mencari ruang pemain kelincahan. Pemain Timor Leste. Cukup dia menang peluang untuk Timor Leste. Bahaya. Dapat dihadang dengan tenang oleh pemain-pemain pertahanan Singapura. Akhirnya bola keluar, lontar ke dalam untuk Timor Leste. Pemain Singapura juga perlu lebih berhati-hati kerana kelincahan pemain Timor Leste, khususnya dalam gerak 1-2 yang pastinya mengelirukan pemain-pemain pertahanan Singapura. Clearance dia dilakukan oleh pemain Singapura. 1-2 dilakukan. Terus umpanan gerakan Raj Prakash ke bawah. Panan kali ini tidak mendapat sasaran kepada pemain Timor Leste. Mengatur gerakan dan masih Timor Leste mencari ruang. Lincah dapat melepaskan diri. Bahaya bagi pasukan Singapura. Dan hantaran lintang tidak mendapat sasaran. Sepatutnya sudah melakukan percubaan. Namun masih mau memberikan umpanan. Singapura. Umpanan jauh kali ini. Tandukan kurang baik. Masih lagi dalam permainan. Cantik gerakan. Satu umpanan yang cukup baik. Ditanduk oleh pemain pertahanan Timor Leste. Tenang pemain-pemain Timor Leste untuk melakukan kawalan. Dan mengatur gerakan pula untuk masuk ke kawasan Singapura. Balik kepada Walter Gama. Perjuangan kedua-dua pasukan agak sukar. Lebih lagi pada yang agak licin. Kali ini dipersalahkan pemain Singapura. Apabila pemain Timor Leste mendapat kecederaan, Galvanio Angelo da Costa, kad kuning dilayangkan untuk Syahrul Sazali. Ini dia gerak perlahan. Satu tackle yang cukup membahayakan. Kad kuning pertama dilayangkan untuk Syahrul Sazali. Dengan perlawanan tidak teragak-agak untuk memberikan kad kuning, Dimitri Mahenstev dari Kazakhstan. Sepakan percuma untuk Timor Leste. Satu umpanan yang cukup baik. Melakukan percubaan tetapi agak lembap. Tangkas Zarfan Rohazat mendakap kemas. Lawanan sudah pun berjalan 30 minit separuh masa pertama ini. Baik demi yang dilakukan. Cuma kurangan kawalan yang kurang baik dikawal. Kawalan yang tidak menjadi. Syahrul Sazali memberikan lontaran untuk pasukan Timor Leste. Penyokong-penyokong tetap setia menantikan untuk menyaksikan perlawanan sebenarnya atau rentak perlawanan sebenarnya. Timor Leste mencari ruang. Melakukan gerakan pantas, terjatuh sendiri, cuma bangkit sendiri. Namun masih kepada Timor Leste. Melakukan gerakan 1-2. Rempatan yang dihadang oleh pemain Singapura. Masih dapat dikawal oleh Timor Leste. Timor Leste cukup lincah. Kali ini dipersalahkan pemain Singapura. Sepakan percuma. Gerakan yang begitu baik
Timor Leste sering berada di mana-mana. Satu percubaan rembatan dapat dihadang oleh pemain pertahanan. Rembatan yang dilakukan oleh Silverio Derus dan hantaran lintang tanduk masih baik. On purpose mengatur gerakan Singapura agak lambat sedikit untuk melakukan sesuatu umpanannya dan tidak dikawal di sebelah tepi. Melorongkan bola bahaya pasukan Singapura, pasukan Timor Leste, dan tidak menepati sasaran. Cukup baik, cukup bijak. Ini dia Iksan Fandi Ahmad, main yang tiga lampai yang diharap-harapkan untuk melakukan sesuatu. Kita lihat gerak perlahan, melurunkan bola kepada Iksan dan melurung kepada Iksan. Iksan melakukan finishing yang tidak menepati sasaran. Iksan Fandi Ahmad membuat penyudah yang tidak tepat. Satu peluang terlepas untuk Singapura. Itulah klimaks permainan setakat ini. Sudah 33 minit separuh masa pertama. Baik, Singapura umpanan jauh yang diberikan oleh Raj Prakash dan peluang. Bagaimana kali ini? Naga! Berhasil Iksan Fandi Ahmad di menit ke-33. Itulah akhirnya memecahkan kebuntuan. Inilah Iksan, anak kepada pemain kebangsaan Singapura, Fandi Ahmad. Pemain yang sering menyumbang untuk pasukan Singapura. Kita lihat gerak perlahan umpanan yang diberikan. Umpanan kepada Iksan. Cukup bijak kali ini Iksan melakukan penyudah. Mampu menewaskan penjaga gawang Timor Leste, Fagio Agosto da Silva Pereira, di menit ke-33. Kita lihat header yang cukup baik, memberikan satu peluang untuk Iksan melakukan penyudah untuk menewaskan penjaga gawang Timor Leste. Walaupun serangan demi serangan dari pasukan Timor Leste kepada Singapura cukup membahayakan, namun Singapura cukup bijak. Pemain-pemain Singapura cukup bijak untuk mencari ruang melakukan penyudah. Lontar ke dalam untuk Timor Leste. Lurukan bola, rembatan liar yang dilakukan oleh pemain Timor Leste menyelamatkan keadaan untuk gawang Singapura. Kita cukup bangga juga dengan penyokong-penyokong atau peminat-peminat bola sepak tanah air yang sering memenuhi venue-venue perlawanan sepanjang kejohanan Hasna Bolkiah Trophy 2018 bola sepak belia ASEAN ini. Seorang pemain Singapura masih diberikan rawatan, diharapkan bangkit. Sepakan gol akan dilakukan oleh penjaga gawang Singapura, Zarfan Rohaizat. Ini dia salah seorang pegawai atau ketua jurulatih bagi Timor Leste, Eduardo Pereira. Sepakan baru dilakukan. Panan yang cukup baik. Dan kurang baik kali ini. Akhirnya bola keluar, lontaran ke dalam untuk pasukan Singapura. Ini dia gerak perlahan. Bagaimana Joshua Bernard Pereira? Lontar ke dalam akan dilakukan oleh Raj Prakash.
Kali ini dipersilakan pemain Singapura. Saya kira Hamid Said. Kalau kita melihat pasukan Timor Leste sering melakukan serangan dari sebelah kiri pasukan Singapura. Mungkinkah ini memberikan kelebihan ataupun harapan kepada pemain yang diharap-harapkan di sebelah kiri pasukan Singapura ini. Umpanan jauh yang diberikan oleh Walter Gama. Singapura berikan umpanan terlalu kuat. Tenang saja penjaga gawang Timor Leste Fagio Agosto de Silva Pereira yang telpon ditewaskan dengan satu gegaran tadi. Timor Leste mengatur gerakan ke tengah. Umpanan yang diberikan lempatan liar. Clearance dilakukan untuk melakukan lontaran ke dalam bagi pasukan Singapura. Sudah pun di minit ke-38 separuh masa pertama. Lontaran Raj Prakash. Baru melakukan lontaran. Dam yang dilakukan. Gerakan lincah Wilson pada pemain pertahanan. Panan yang diberikan oleh Silva de Resurio. Dalam kawasan Singapura kali ini peluang untuk pasukan Timor Leste. Silverio masih Timor Leste, tapi akhirnya dikawal oleh pemain pertahanan. Dipersilakan pemain Timor Leste melakukan hadangan ataupun tolakan dari belakang. Sepakan percuma. Singapura mengatasi Timor Leste di minit ke-33 hasil rembatan Ehsan Fandi Ahmad. Pemain yang patut dikawal dengan ketat ataupun dikunci gerakannya oleh pemain pertahanan Timor Leste. Sepakan percuma akan dilakukan oleh penjaga gawang Singapura. Zarfan Rohaizat baru melakukan sepakan ke belakang. Masih dapat dikawal oleh pemain pertahanan. Kita lihat kelincahan pemain-pemain Timor Leste ini. Dapat pula dibantu oleh Dos Reis Mendonca. Panan pula kepada pemain sebelah tepi. Lurukan masih dapat dihadang. Baik pemain-pemain pertahanan Singapura. Mengatur gerakan pula kali ini. Umpanan yang cukup baik untuk Timor Leste. Timor Leste agak lambat sedikit. Dan peluang Timor Leste tersasar di atas gawang. Sekali lagi peluang terbaik. Ini dia. Angelo. Pemain yang cuba melakukan percobaan tadi, gerak perlahan. Kita perhatikan cuma melantun ke atas, terselamat gawang Singapura. Kedudukan juga sudah berubah di Stadium Negara Senapol Bolkiah Prakas. Kemudian mendahului pasukan Myanmar 2-0 setakat ini. Singapura mencari ruang, dapat melepaskan beberapa pemain. Gerakan yang cukup baik dilakukan oleh Hamid Said. Sudah memberikan umpanan. Dan cukup bijak pemain Singapura melorongkan bola kali ini kepada Raj Prakash. Raj Prakash masih bersendirian. Akhirnya dapat dicuri oleh pemain Timor Leste. Dipersilakan pemain Timor Leste memberikan sepakan percuma untuk
Timor Leste. Pendek saja kepada pemain pertahanan melakukan sepakan. Kurang baik umpanan yang diberikan. Timor Leste pula berhati-hati mengatur gerakan. Hantar lintang kali ini kepada Julio Dos Reis. Cuba melepaskan diri, tidak mampu Rufino Walter tadi. Dan kali ini Singapura kurang baik umpanan yang diberikan terus kepada penjaga gawang Timor Leste. Dikawal pula kali ini oleh Salvero. Panah jauh yang diberikan dan tendukan pemain pertahanan. Rembatan liar yang dilakukan untuk clearance. Masih dalam permainan tapi bola sudah keluar, kata pembantu pengadil kedua Muhammad Ali dari Pakistan. Lontaran baru dilakukan Timor Leste. Cuba bergerak sendiri, dapat melepaskan diri, bahaya. Dan masih mampu hantar lintang, bahaya bagi pasukan Singapura. Tending yang dilakukan dibiarkan begitu saja. Terselamat gawang Singapura setakat ini. Cukup sengit gerakan-gerakan lincah main Timor Leste. Gerakan Rufino Walter Gama yang membuat percubaan. Sepakan gol akan dilakukan oleh penjaga gawang Singapura, Zarfan Rohaizat. Baik sepakannya. Tandukan yang cukup baik dilakukan oleh Ehsan Fandi tadi. Kita lihat kelincahan-kelincahan pemain Timor Leste. Masih mampu melepaskan diri. Kali ini gerakan yang lincah dilakukan oleh Salvero. Masih dikawal oleh pemain Singapura. Umpanan jauh yang dilakukan. Dan terlepas kali ini. Masih sempat diselamatkan oleh pemain Timor Leste. Umpanan jauh yang diberikan oleh Candido Mantreo. Sudah beberapa kali peluang-peluang untuk Timor Leste. Namun masih dapat dikawal dengan baik oleh pemain-pemain Singapura. Timor Leste mencari ruang bahaya bagi pasukan Singapura. Dan masih dapat dihadang. Tapi offside, kata pembantu pengadil. Tidak teragak-agak mengangkatkan bendera. Muhammad Ali dari Pakistan. Sekali lagi peluang terbaik untuk Timor Leste. Ini dia gerak perlahan. Bagaimana melorongkan bola. Tetapi sudah jauh berada offside. Penjaga gawang Singapura juga begitu tangkas, Zarfan Rohaizat. Perlawanan 45 minit sudah pun tamat. Satu minit masa tambahan di separuh masa pertama. Sedang Singapura mendahului pasukan Timor Leste. Masih mencari ruang Timor Leste untuk mengatur gerakan. Namun terlepas kali ini. Umpanan-umpanan juga tidak menjadi. Dan dipintas oleh pemain pertahanan Singapura ini. Sidekick yang dilakukan. Itulah. Cuma menyaksikan kepintaran pemain-pemain untuk melakukan sesuatu. Singapura mencari ruang. Kemana kali ini peluang Singapura? Hantar lintang. Terus saja mencari Raj Prakas. Raj Prakas tolak ke bawah. Umpanan yang diberikan. Mencari Ehsan. Dan ditolak keluar oleh pemain. Timor Leste menyelamatkan keadaan untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Singapura. Itulah tamatnya separuh masa pertama. Dengan pasukan Singapura mendahului Timor Leste. Permainan yang agak seimbang walaupun sedikit menyebelahi pasukan Timor Leste untuk melakukan serangan demi serangan. Tetapi Singapura masih mampu mempertahankan kubu pertahanan mereka. Dan gerakan umpanan daripada rakannya
dapat disudahkan oleh Ihsan Fandi Ahmad di minit ke-33. Dan keputusan di Stadium Negara Sembol Kia Prakas, kita melihat Cambodia 2, Myanmar 0. Baiklah, kita akan nantikan separuh masa kedua aksi kedua-dua pasukan nanti. Separuh masa kedua aksi bagi pasukan Singapura dengan Timor Leste akan bermula sebentar lagi. Namun kedudukan ketika ini Singapura mendahului pasukan Timor Leste 1-0. Tugas berat untuk pasukan Timor Leste sekurang-kurangnya untuk menyamakan keadaan. Namun begitu pasukan Singapura juga perlu lebih berhati-hati kerana kalau kita melihat di separuh masa pertama, pasukan Timor Leste lebih banyak melakukan serangan, namun pasukan Singapura lebih bernasib baik mampu melakukan penyudah melalui Ihsan Fandi Ahmad di minit ke-33 melalui rembatan hasil umpanan tandukan dari rakannya. Pemain Singapura sudah pun bersedia. Timor Leste pula mengambil tempat. Sepak bola untuk pasukan Timor Leste baru saja ditiupkan whistle untuk separuh masa kedua. Satu chips yang cukup baik. Lantaran ke dalam untuk Timor Leste. Inilah pegawai pasukan Singapura. Lantaran ke dalam untuk Singapura. Baru dilakukan. Bola keluar, tolakan keluar. Berikan lontaran ke dalam untuk Timor Leste. Ihsan Fandi Ahmad yang melakukan tolakan tadi, lontaran baru dilakukan. Tolak keluar, terlalu kuat. Panahan yang dilakukan. Lontaran baru dilakukan. Nelson Samento Vegas. Sekali lagi bola keluar. Lontaran dilakukan sekali lagi Nelson Samento Vegas. Lontaran sekali lagi. Terlihat sepakan-sepakan jauh. Masih mampu melepaskan diri. Dipersalahkan pemain Singapura. Jatuhkan pemain Timor Leste Joshua Bernard Pereira yang menjatuhkan
sepakan percuma untuk Timor Leste. Satu posisi yang cukup baik untuk Timor Leste. Namun sepakan percuma akan dilakukan baik sepakannya Leret, tapi dapat dihadang oleh pemain pertahanan, benteng pertahanan Singapura. Namun masih mengatur gerakan, sudah beberapa kali mengatur gerakan. Clearance dilakukan oleh pemain pertahanan. Tidak seorang pun pemain Singapura berada di sana. Ya, dikawal pula oleh Candido Matreo. Sepakan percuma untuk Timor Leste. Mencari Sabas Victor, ketua pasukan. Tolak saja terus kepada Nelson Samento. Nelson Samento bergerak solo. Cukup baik umpanan. 1-2. Baik kemaskan Singapura. Nasib baik. Nasib baik untuk Singapura. Tangkas penjaga gawang Zarfan Rohaizat mengawal. Satu gerakan yang cukup baik. Berpunca gerakan lincah Nelson Samento Vegas. Ini dia gerak perlahan, gerakan lincah Nelson Samento. 1-2 yang dilakukan, sempat mendada dan melakukan sepakan. Masih terkena kaki penjaga gawang. Namun tidak mampu disudahkan oleh Silvero. Lontaran untuk Singapura akan dilakukan Syarul Sazali. Tandukan keluar. Lontaran sekali lagi Syarul Sazali. Lontaran untuk Singapura sekali lagi akan dilakukan oleh Syarul Sazali. Ehsan yang dicari ke belakang. Akhirnya bola keluar. Lontaran untuk Timor Leste dalam kawasan sendiri. Lontaran dilakukan oleh Osvaldo Lucas Baptista. Tolak ke bawah. Cari Candido Matreo. Umpanan jauh kali ini dapat dihadang oleh pemain Singapura. Umpanan yang cukup baik, namun sudah bersedia pemain pertahanan mengawal. Tolak. Masih mampu dikawal. Baik gerakan lincah yang dilakukan oleh Nelson Samento. Kali ini sedikit kesilapan. Bergerak lincah Ehsan. Luang untuk Ehsan. Lakukan penyudah. Masih mampu dikawal oleh pemain pertahanan Timor Leste, Candido Matreo. Ini dia kelibat Ehsan bergerak solo. Tiga pemain mengawal. Cuma sedikit lambat melakukan penyudah. Sepakan sudut untuk Singapura. Sepakan sudut akan dilakukan. Apakah sepakan sudut ini memberikan satu makna untuk Singapura? Satu chips, tapi tersasar. Terselamat gawang Timor Leste. Sudah di menit ke-52.
Sepakan gol untuk Timor Leste. Penjaga gawang Timor Leste, Fagio Augusto de Silva Ferreira, sudah ditewaskan dengan satu ledakan. Meluru pula Julio Dos Stres. Cantik 1-2 masih dapat dihadang. Itu kencang. Bola keluar. Lantaran untuk Timor Leste. Antalintang pula kali ini mencari Delvanio Angelo. Satu dorongan yang cukup baik tapi terlalu kuat. Tidak menjadi kombinasi pemain Timor Leste. Gandingan Delvanio dan Salverio. Sepakan baru dilakukan. Kali ini dipintas. Laju pula pemain Timor Leste. Dua pemain mengawal. Tidak mampu melepaskan diri. Masih dikawal oleh Julio de Dos Reis. Tolak kepada pemain pertahanan. Cantik melurkan bola. Masuknya kepada Nelson Sarmento. Nelson cuba bergerak solo. Terus saja gerakan lincah. Kedua pemain ini bahaya. Hantaran lintang ke belakang. Tidak ada pemain masih dalam permainan. Tidak ada. Oh, kali ini kesilapan sendiri pemain Timor Leste. Memberikan lontaran untuk pasukan Singapura. Lontaran akan dilakukan Nazim Harman. Baik, kali ini dipintas tetapi lontaran ke dalam untuk Timor Leste. Terlalu kuat, akhirnya bola keluar. Sepakan gol untuk Singapura. Sudah 55 minit. Satu Singapura, kosong Timor Leste. Sepakan gol Zarfan Rohaizat, penjaga gawang Singapura yang bertindak tangkas setakat ini. Tindakan yang dilakukan oleh Rusaidi Salami. Masih dikawal oleh pemain Singapura. Melorkan bola dan oh sayang, tidak bersedia. Tidak bersedia di sana. Masih mencari ruang Timor Leste. Kandingan yang dilakukan oleh Giaviano Angelo. Giaviano tolak ke bawah. Dibantu pula oleh Nelson Sarmento. Dapat melepaskan diri dan dipersalahkan pemain Timor Leste. Osvaldo Lucas Bapista. Sepakan percuma untuk Singapura. Memberikan isyarat. Sepakan baru dilakukan. Masih dalam permainan. Lincah pemain ini dikawal oleh dua pemain Timor Leste. Lontar ke dalam untuk pasukan Timor Leste. Timor Leste membuat pertukaran, memasukkan jersey 21 Frank Sitema Alves Lima Kefli
menggantikan Giaviano Angelio Da Costa. Lontaran untuk Singapura akan dilakukan oleh Syarul Sazali. Sekali lagi bola keluar, kurang baik kawalan yang dilakukan oleh pemain yang baru dimasukkan. Alves Lima, lontaran akan dilakukan sekali lagi. Syarul Sazali baru melakukan lontaran kali ini. Bola sudah keluar, lontaran ke dalam untuk Timor Leste. Pintas dengan baik oleh Ehsan, beri kelontaran ke dalam untuk Timor Leste dalam kawasan sendiri. Baru melakukan kelontaran. Kali ini pula Timor Leste mencari ruang, mengatur gerakan melalui permainan pemain pertahanan. Belum dicabar, masih dapat melepaskan diri. Satu rembatan masih dapat dihadang dan bola keluar loter ke dalam untuk Timor Leste. Masih panjang waktu untuk beraksi bagi kedua pasukan. Singapura juga belum berpuas hati mendahului pasukan Timor Leste, dan kali ini dorongan yang dibawa oleh Nelson Sarmento. Terus saja pemain gantian Alves Lima dipintas. Baik kali ini. Dan dorongan sayang terlalu awal. Masih dikawal oleh pemain Timor Leste. Gerakan yang cukup baik, gerakan lincah dilakukan oleh Nelson Sarmento. Tolak ke tengah. Candido Montrio memberikan umpanan kepada rakannya. Masih dikawal Silvero di rescue. Salvero dan dikawal pula oleh Candido Montrio. Kali ini tenang, tidak dicabar Oswaldo Lucas. Hantar lintang, maksudnya Nelson Sarmento. Terlalu kuat, ditolak keluar oleh Syarul Sazali. Lontar ke dalam, mendadak kali ini Nelson ke bawah, terus kepada Oswaldo Lucas ke tengah, cari dari sebelah tepi pula, mencari ruang untuk mengatur gerakan kali ini. Umpanan tinggi ke belakang, berikan sepakan gol untuk pasukan Singapura. Kedudukan 1 Singapura 0 Timor Leste. Sudah 60 minit pertarungan, berarti ada 30 minit untuk beraksi. Kedua pasukan cukup berhati-hati. Sepakan gol untuk Singapura. Zarfan Rohazat baru melakukan sepakan. Cantik lur kandang kali ini. Tidak kata pengadil, Ehsan. Tergamam penonton melihat aksi-aksi Timor Leste yang agak lincah namun belum dapat menembusi pertahanan Singapura. Nelson Sarmento, umpanan jauh kali ini dan mendadak pemain Singapura. Saya kira sepakan sudut. Oh tidak, sepakan gol kata pengadil perlawanan. Ini dia jersey 9 Salvero. Salvero Garcia.
Tenang saja pemain Singapura memberikan umpanan. Terlalu kuat. Berikan sepakan gol untuk Timor Leste pula. Kembali Timor Leste tidak dicabar. Gerakan Timor Leste cukup berhati-hati untuk mencari ruang. Namun begitu kelincahan pemain-pemain Timor Leste perlu diperhatikan. Akhirnya bola keluar antara ke dalam untuk Singapura. Lontaran akan dilakukan. Timor Leste. Balik pada pemain yang baru dimasukkan. Alef Slima. Dan kali ini satu umpanan tidak menjadi. Namun masih dirampas oleh pemain Timor Leste mencari ruang. Melakukan bola kepada rakannya Nelson Sarmento. Terlepas. Tidak ada seorang pun pemain Singapura berada di sana. Tenang saja pemain pertahanan Timor Leste. Timor Leste mencari ruang untuk mengatur gerakan. Cukup bijak pemain Timor Leste hantar lintang. Kali ini masuknya mencari Rafino Walter. Bahaya, satu lepatan. Cukup membahayakan. Gerakan lincah yang dilakukan oleh Rafino Walter Gama. Gerak perlahan. Sekali lagi percobaan sebenarnya. Sudah dua kali dapat diselamatkan oleh penjaga gawang. Penjaga gawang mendapat kecederaan. Pengadil meniupkan whistle untuk memberikan rawatan. Ini dia pengadil perlawanan. Magel. Pegawai perubatan. Zarfan Rohaizat yang mendapat kecederaan penjaga gawang Singapura. Ketua pasukan gerak perlahan yang dilakukan, satu percobaan yang cukup membahayakan pertemuan sesama sendiri saya kira. Perlawanan atau permainan diberhentikan seketika. Inilah penyokong-penyokong di Belapan dan Padang. Penyokong-penyokong Singapura. Diberikan rawatan baru saja bangkit. Jaga gawang Singapura. Zarfan Rohaizat yang sudah beberapa kali menyelamatkan keadaan. Pertemuan sesama sendiri saya kira. Zarfan bertindak cemerlang setakat ini. Lontaran lambungan bola untuk Singapura. Ini dia gerak perlahan percobaan yang dilakukan. Betul-betul angle namun masih dapat ditepis oleh Zarfan Rohaizat. Lontar ke dalam untuk Timor Leste. Jadi Sabas Victor dan terus kepada Oswaldo Lucas. Nelson dan cuba masih berligar-ligar untuk mencari ruang, mengatur gerakan. Bola tinggi kali ini. Panan, ke mana peluang untuk Singapura? Masih mampu. Diteruskan saja advantage peluang Singapura. Dan satu lepatan. Sayang, tersasar. Cukup baik. Peluang terbuka. Rosaidi Salimi. Sayang, panan tidak menjadi.
Timor-Leste pula mencari ruang mengatur gerakan dari sebelah tengah. Dapat dipintas. Dan kali ini Singapura masih mencari ruang. Gerakan yang cukup baik umpanan yang diberikan oleh Rusaidi Salimi. Dan masih bergerak lincah, dapat dikawal dengan baik oleh pemain pertahanan Timor-Leste. Timor-Leste mengatur gerakan pula masuk ke kawasan Singapura. Cuba menenangkan keadaan. Kali ini mencari Nelson Sarmento ke tengah. Oswaldo Lucas baik dikawal oleh pemain Singapura. Tidak mampu melepaskan diri. Timor-Leste yang sudah membuat satu pertukaran, sementara Singapura masih bertahan. Kawal oleh kandidat Montreal. Bola keluar lontar ke dalam. Masih lagi Timor-Leste. Cuba bergerak lincah. Itulah kelincahan. Namun dapat dipintas. Belum mampu melakukan sesuatu, mencari ruang Timor-Leste. Gerakan-gerakan lincah masih dapat dipatahkan. Kita perhatikan cukup berhati-hati pemain-pemain Singapura, juga cukup bijak mencari ruang. Kali ini umpanan tidak menjadi. Mengharapkan pemain pertahanan membantu tetapi tidak menjadi. Kembali dikawal oleh pemain Timor-Leste. Sarmento bergerak sendiri. Dan dipintas, masih dikawal oleh pemain Timor-Leste. Candido tengah. Leret saja menurunkan bola pada pemain lincah yang baru dimasukkan kali ini. Bagaimana Alves? Dan masih dapat dipertahankan akhirnya. Bola keluar terlalu kuat. Membuat pertukaran kedua. Timor-Leste memasukkan jersey 17. Lorenzo dos Santos Zimens menggantikan jersey 9 Salvero. Salvero de Resuecio baru dimasukkan jersey 17. Lorenzo dos Santos Zimens. Sepakan gol. Baik sepakannya. Sudah berkali-kali pasukan Timor-Leste cuba masuk ke kubu pertahanan Singapura, masih belum mampu. Dan Singapura kali ini mempunyai peluang. Baik gerakannya. Dan satu tolakan dipersilakan kali ini. Minus. Oh, apa sudah jadi? Tolakan yang dilakukan kepada Hamid Said. Apa kata pengadil? Apakah akan melayangkan kad kerana tolakan yang tidak sepatutnya? Diberikan teguran Henrik Olsen, jersey 10. Sementara pemain Singapura, Hamid Said, berbadan kecil tetapi lincah. Sepakan untuk Timor-Leste dilakukan oleh George Sabas Wekter, ketua pasukan. Kali ini Timor-Leste mencari ruang mengatur gerakan pula. Masih mampu bertahan Timor-Leste. Bahaya dan pemain yang baru dimasukkan. Berikan umpanan terlalu kuat. Bola keluar lontar ke dalam untuk Singapura. Sekali lagi lontaran
akan dilakukan oleh Sharul Sazali. Sharul yang akan melakukan lontaran ini. Belakang terus mencari Hamid Said tadi. Masih gerakan yang lincah, dapat melepaskan diri. Kelincahan Hamid Said. Kemana? Bola kepada rakannya, masih Hamid Said bersendirian. Cantik. Dan dibantu pula di sana oleh Rosaidi Salimi. Tolak ke tepi, hantaran lintang mencari Ehsan. Akhirnya dikawal oleh pemain pertahanan Timor Leste. Main yang baru dimasukkan Dos Santos. Menurunkan bola, cantik. Bagaimana peluang untuk Timor Leste? Gerakan yang lincah, dapat dipatahkan. Wilson tadi, akhirnya bola keluar lontaran ke dalam. Wilson, lontaran. Masih dalam permainan. Clearance dilakukan oleh pemain pertahanan Singapura. Seorang pemain Singapura mendapat kecederaan di sana. Permainan diberhentikan seketika. Salah seorang pemain Singapura mendapat kecederaan. Pemain Singapura yang mendapat kecederaan. Hamid Said. Pemain perubatan dipanggil masuk. Diarahkan keluar. Mungkin muscle problem. Lawan akan diteruskan. Lontar ke dalam untuk Timor Leste. Akan dilakukan oleh Nelson Sarmiento Vegas. Dan clearance dilakukan oleh pemain pertahanan. Begitu bersemangat Timor Leste untuk melakukan serangan. Baik kali ini, dan gerakan yang cukup baik, bahaya untuk pasukan Singapura. Dan kali ini bagaimana peluang, dan bahaya. Gol! Akhirnya dengan kemasukan JC17 dapat menggugat gawang Singapura untuk menyamakan kedudukan di minit ke-75. Rufino Walter Gama, seperti yang saya katakan, Gama adalah pemain berbeza untuk pasukan Timor Leste ini. Kita lihat gerak perlahan. Kombinasi yang cukup menjadi pemain-pemain Timor Leste akhirnya mampu menewaskan penjaga gawang Singapura. Zarfan Rohaizat menjadikan kedudukan satu sama di minit ke-75. Seperti yang saya katakan, serangan demi serangan pemain-pemain Timor Leste akhirnya berhasil menyamakan kedudukan satu Timor Leste, satu Singapura, satu Timor Leste. Sekali lagi, serangan. Pembantu pengadil mengangkatkan bendera. Offside. Siapkan percuma untuk Singapura. Penonton-penonton melebihi 600 pada malam ini untuk menyaksikan perlawanan Singapura dan Timor Leste. Itu lebih banyak penyokong-penyokong Singapura. Dan mengatur gerakan kalian Timor Leste. Dapat dikawal. Satu, dua. Umpanan. Terus saja mencari Ehsan. Ehsan terlepas. Tidak dibantu. Tidak ada sweeper. Dan terus saja pemain lincah. Pastinya kemasukan JC17 Dos Santos Zemans. Memacah gerakan dan hampir bahaya. Kemarin kali ini peluang. Lakas satu gol.
kemasukan Dos Santos de Mans ternyata menjadi penggerak untuk Timor Leste menggegarkan gawang kedua di minit ke-77. Saya kira Henrik Olsen di cross. Ini dia kita perhatikan gerak perlahan. Begitu bekerja keras JC10. Ketinggalan pula Singapura kali ini. Ternyata kemasukan Lorenzo Dos Santos memberikan sesuatu dan Singapura mencari ruang. Baik gerakan yang dilakukan. Umpanan kali ini untuk Singapura. Dakapan kemas penjaga gawang Timor Leste, Fagio Agosto. Singapura panah jauh. Ehsan masih mencari ruang dalam permainan. Terus saja mencari Hanisait tadi. Dan kembali Singapura mengatur gerakan. Satu percobaan jarak jauh. Menepati sasaran, masih sempat ditepis oleh penjaga gawang Timor Leste. Percobaan yang dilakukan oleh Osvaldo Lucas Baptista Bello. Ini dia gerak perlahan. Sepakan sudut akan dilakukan. Sepakan sudut untuk Singapura. Baru melakukan sepakan. Baik tandukan bagaimana kali ini. Lepas peluang. Sepakan sudut dilakukan oleh Raj Prakash. Dan mengatur gerakan counter attack untuk pasukan. Oh sayang, kurang baik. Umpanan yang diberikan. Dan kita perhatikan. Oh, satu tackle yang agak kasar. Kad kuning dilayangkan saya kira. Kad kuning dilayangkan untuk Nelson Sarmiento Vegas. Membuat pertukaran Singapura. Memasukkan Syarul Nizam Anwar. Menggantikan Jesse. Hamisait saya kira yang digantikan. Joshua Bernard Prairie yang digantikan. Satu peluang Singapura. Dan kali ini dapat clearance dilakukan oleh pemain pertahanan Timor Leste. Singapura. Tenang pemain-pemain pertahanan, umpanan jauh kali ini. Terlalu kuat. Dan dicabar main penjaga gawang tadi. Saya kira cukup bahaya tindakan yang dilakukan penjaga gawang Timor Leste. Main lincah Lorenzo Dos Santos. Kita lihat kelincahan pemain Timor Leste ini. Cukup membahayakan. Singapura ketinggalan 2-1. Gerakan lincah yang dilakukan oleh Rufino Waltagama. Baik kawalan yang dilakukan oleh pemain Jacob Mehler. Lontaran ke dalam untuk Timor Leste. Akan dilakukan Nelson Sarmiento Vegas. Main yang menerima kad kuning. Akhirnya bola keluar. Sepakan sudut
untuk Timor Leste. Singapura akan membuat pertukaran namun belum dibenarkan sepakan sudut. Sepakan sudut untuk Timor Leste. Baru melakukan sepakan, baik sepakannya. Masih dalam permainan, dibiarkan saja Timor Leste. Ngawal keadaan, melakukan satu chips. Cukup lincah pemain Timor Leste ini. Dua pemain mengawal, akhirnya mampu dikawal, memberikan lontaran ke dalam untuk Timor Leste. Seterusnya pasukan Singapura membuat pertukaran, memasukkan Zahrul Nizam Anwar menggantikan Raj Prakash JC20, dan kalau pertukaran awal tadi Ifan Muhammad Ismail JC17 menggantikan JC8 Joshua Bernard Ferrari. Dua pertukaran sudah dibuat setelah ketinggalan 2-1. Ketua Jurulatih Singapura Fandi Ahmad membuat pertukaran kerana Timor Leste membuat pertukaran yang cukup tepat pada waktunya, memasukkan pemain lincah JC17 Dos Santos Zemans. Kita lihat Singapura mencari ruang, mengatur gerakan, dan kali ini Singapura cantik umpanan tapi tidak tepat sasaran. Sudah bersedia pemain pertahanan mengawal, mengatur kali ini. Baik, Singapura mengatur gerakan terus saja melalui pemain. Bagaimana kali ini? Satu tackle yang agak kasar, tidak kata pengadil, hanya memberikan sepakan percuma. Hamid Said yang akan melakukan sepakan ini. Peluang untuk Singapura menyamakan kedudukan. Hamid Said yang akan melakukan sepakan ini. Peluang terbaik untuk menyamakan kedudukan. Apakah akan memberikan sesuatu yang bermakna untuk Singapura? Satu bola tinggi, peluang ditanda oleh pemain pertahanan. Rembatan pemain pertahanan Timor Leste menyelamatkan keadaan, dan Singapura masih Hamid Said lepas, dikawal oleh pemain bahaya bagi pasukan Timor Leste. Dos Santos masih dalam permainan, terus saja mencari Rosaidi. Bola keluar, lontaran ke dalam untuk Singapura. Rosaidi yang akan melakukan lontaran ini. Rosaidi Salimi bawah, terus saja mencari Hamid Said, melurunkan bola tidak kesampaian. Dan kali ini peluang Singapura mengatur gerakan ke tengah. Bagaimana Evan? Esan juga terlepas, dan satu rembatan lirik. Kurang bertenaga sepakan yang dilakukan. Ini dia Ifat Muhammad Ismail yang melakukan rembatan yang kurang bertenaga. Gerak perlahan, peluang terhidang untuk Ifat Muhammad Ismail. Lontaran ke dalam untuk Singapura. Lontaran jauh akan dilakukan. Pastinya Syahrul Sazali baru melakukan lontaran, tanduk oleh pemain pertahanan Timor Leste. Dan kali ini satu cap yang cukup baik untuk Singapura. Tidak menepati maksud untuk memberikan umpanan, memberikan sepakan gol untuk pasukan Timor Leste. Sudah 87 minit. Halo.
Sepakan gol penjaga gawang Timor Leste. Bola keluar kurang baik kawalan yang dilakukan lontaran untuk Singapura. Tidak mau menyanyiakan. Baik kali ini Singapura dan akhirnya dapat dikawal memberikan lontaran untuk Singapura. Pastinya akan melakukan lontaran Syarul Sazali, lontaran jauh ke dalam petak D. Baru melakukan lontaran. Satu rembatan agak pelan. Nasib baik untuk Timor Leste. Hampir menewaskan penjaga gawang tapi masih mampu ditepis. Sepakan sudut akan dilakukan. Singapura membuat pertukaran, memasukkan 22 Adam Nazri menggantikan jersey 12 Hamid Said. Apakah kemasukan Hamid Said di minit-minit terakhir ini? Kemasukan Adam Nazri memberikan suatu makna dan kedudukan. Sayang sekali lagi sepakan sudut untuk Singapura. Pemain Timor Leste pula mendapat kecederaan di hadapan gawang. Tercedera pemain Timor Leste. Candido Montero. Sepakan sudut untuk Singapura dari sebelah kiri gawang pasukan Timor Leste ini. Sepakan sudut yang dinanti-nantikan, apakah akan memberikan sesuatu yang bermakna untuk Singapura. Sepakan sudut cukup mendebarkan juga. Baru melakukan sepakan sudut, baik sepakannya. Kedudukan dana dikawal oleh pemain Timor Leste. Counter attack dilakukan, bahaya untuk pasukan Singapura. Cukup tangkas pemain ini dan akhirnya menjatuhkan diri. Apa kata pengadil? Menenangkan keadaan. Kad kuning dilayangkan saya kira. Kad kuning dilayangkan untuk Anik Iskandar saya kira. Ini dia gerak perlahan. Apabila gerakan lincah, pemain Timor Leste yang menarik baju dari belakang. Gerakan lincah Rufino Walter Gama. Penjaring kedua untuk pasukan Timor Leste. Sebenarnya ini adalah aksi pasukan yang telah menduli 4 minit masa tambahan. 4 minit masa tambahan. Kerana pasukan Timor Leste sudah menduli. Cuma tarikan yang dilakukan. Itulah strategi pasukan-pasukan yang mendahului pasukan lawan. Akan melambat-lambatkan permainan. Kerana itu satu kelebihan. Sepakan percuma untuk Timor Leste yang akan dilakukan oleh Osvaldo Lucas Batista Bello. Sepakan percuma di minit-minit terakhir. Baik sepakannya ditanduk oleh pemain pertahanan Singapura. Cukup tangkas pemain ini, tidak dikawal. Akhirnya diberikan lontar ke dalam untuk pasukan Timor Leste. Sepakan percuma sebenarnya. Sepakan percuma akan dilakukan
untuk Timor Leste. Gandingan dua pemain pendek saja, cuma melambat-lambatkan masa. Akhirnya bola keluar. Sepakan sudut sekali lagi untuk Timor Leste. Hasilnya berada di sana Henrik Wilson dan juga Alves. Kali ini bola keluar, lontar ke dalam untuk Timor Leste. Pendek saja dan akhirnya bola keluar untuk Singapura. Lontar ke dalam. Ketinggalan 2-1 Singapura, ketinggalan 1-2. Lempatan liar yang dilakukan. Dibiarkan keluar dan sepakan gol untuk pasukan Singapura. Inilah kedudukan Timor Leste mendahului Singapura 2-1. Umpanan jauh yang diberikan tapi tidak kesampaian. Bola keluar, lontar ke dalam untuk Timor Leste pula. 4 minit masa tambahan. Lontaran ke dalam untuk Timor Leste. Pertukaran seterusnya masih dalam permainan. Singapura mencari ruang dan dijatuhkan. Sepakan percuma untuk Singapura. Pertukaran seterusnya memasukkan JC 13. Mengeluarkan JC 7. Rovino Waltekama, penjaring kedua untuk pasukan, penjaring pertama bagi pasukan Timor Leste. Main yang digantikan, dimasukkan ialah Expedito Suarez dan Consequiao. Inilah main Timor Leste. Digantikan di saat-saat akhir, hanyalah satu strategi memasukkan Expedito dan nyaris menjadikan gol. Nyaris-nyaris membahayakan. Itulah ketangkasan pemain Timor Leste. Bagi Augusto de Silva Pereira masih sempat menepis. Sepakan sudut. Penjaga gawang Singapura juga membantu untuk melakukan sepakan ini. Dan bagaimana kali ini? Dan sekali lagi umpanan yang cukup baik. Cuba melakukan umpanan tetapi dihadang. Memberikan lontar ke dalam untuk Singapura. Lontaran akan dilakukan. Lontaran jauh. Belakang. Dan masih dapat dihadang. Satu rebatan. Oh, sayang. Tersasar. Saya kira itu peluang terakhir untuk Singapura. Itulah tamatnya perlawanan. Kemenangan untuk Timor Leste. Menewaskan Singapura 2-1. Itulah aksi-aksi gemilang pemain-pemain Timor Leste walaupun ketinggalan 0-1. Di menit ke-33 hasil jaringan Hamid Said. Namun gol penyemat hadir di menit ke-75 dan gol kemenangan hadir di menit ke-77. Itulah penjaring untuk Singapura di menit ke-33, Hamid Said. Penjaring penyemaan untuk Timor Leste, Rovino Waltagama. Dan penjaring kemenangan 2 menit hadir selepas itu di menit ke-77, Henrik Wilson de Cruz. Jadi mutlak kemenangan pada pasukan Timor Leste yang akan beraksi di perlawanan akhir nanti. Kita masih menantikan keputusan antara Kambodia bertemu dengan Myanmar. Jadi itulah kedudukannya. Singapura cukup kecewa ketinggalan, meninggalkan Timor Leste 1-0, akhirnya tewas 2-1 kepada Timor Leste. Jadi pertemuan akhir, Timor Leste akan beraksi di perlawanan akhir nanti. Hingga jumpa lagi, salam hormat, maju sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, well,
Wales.